Yeay, sama Kak Chandra hari ini. Hobi motret juga dia. Thank you udah nganterin. Thank you. Thank you, Kak. Ya gue udah beli saat time. Is it on the outfit? Gak copot ya? Yang besar? Iya. Hasilat meal ini topinya apa? Baru ada. Interesnya standar. Less juga, less size. Sambil terus sama siapa? Tommy. Jadi sebenernya katanya dari Sumobu. Gue harus nyebrang dari east ke west. Diam. Ini bilbo digunting. Ini tumbuh loh. Jadi harus gua guntingin terus tiap minggu. Serius? Beneran, beneran. Beneran. Gua juga ada. Cuma punya gua hitam. Ini harus gua potongin tiap minggu. Aduh, jangan gitu. Gua percaya loh, jangan gitu. Halo, udah ketemu sama mereka, ye. Rambut baru, Marta. Setiap ngevlognya Tommy, rambut gua pasti baru. Yoi. Bagus kan? Where are you? Chelsea juga ada di sini. Jadi kita mau cari Chelsea sekalian. Ini siapa sih? Lah, gua enggak perlu sensor dia lagi. Hah, masih sih? Jadi akhirnya dia udah enggak sibuk untuk mesti nutup-nutupin kepala gua segala macam. Betul. Ngeditnya udah lebih gampang soalnya. Itu lama banget loh, serius. Bisa sampai 3 jam sendiri gua nyetor. Soalnya gua banyak geraknya. Ya. Terus hari ini kita mau ke Seblak rencananya. Marta ngajakin ke Seblak, katanya dia ngidam banget. Sini juga ada halo. Halo. Tommy ini. Kira Tommy. Mungkin Tommy yang deket sama Gio siapa? Tommy ini doang. Enggak, lo kira siapa? Hai. Hanya ke kamera dulu daripada ke gua. Iya kan gua udah hain ke lo. Kan kaget ada lo. Halo. So guys, saat ini kita sedang berada di Grand Indonesia. Berat banget. Berat banget. Berat banget sampai goyang-goyang masih tangan lo pegang dulu nih. Halo guys. Halo guys. Ini pertama kali Chelsea pegang kamera. Beratnya luar biasa pasti tuh. Tangannya gemeter. Tangannya gemeter masa. Tapi ini beneran berat, Ji. Coba Ji. Iya kan? Iya. Bisa, bisa tuh, bisa. Oke, hai. Mari nyobain kamera gua. Katanya berat. Iya, berat sih. Mari, coba. Kan ini. Ini nih, muat semua kayaknya. Masuk deh, masuk deh. Tuh, muat semua. Iya, kan wide. Hai. Matching ya. Hah? Juga matching ya. Eh? Kita matching apa aja? Lu yang matching sama Tommy. Biru putih, biru putih. Beda dong, ini kan ini dongker. Coba dong. Nih, nggak terang nih sini, terang. Kita apa aja pake. Oh my god, lu sofek. Eh, mau deh, kaget gua. Awas, berat. Ya, oke. Okay. Lucu ya, ini kayak main martial art gitu. Oh, mirip ini. Gua coba juga nanti nih, ya. Apa? Apa? Nuncaku. Nuncaku. Lepas aja, Ci. Serius, dari tadi gue bingung kenapa lu tahan. Sorry ya. Gak mau, gue mau dekot-dekot. Yang di sini ya? Oh, enggak. Anak hukum. So, guys, ternyata kamera Tommy ini tuh berat sekali ya. Gue pegangnya harus... Dua tangan. Gue keringetan loh. Gak ada yang bisa megang satu gitu di ujung ini ya. Beli ayam 5 menit lagi kita jalan ke Seblak. Seblak dari sini jauh gak sih? Gak terlalu. Sorry. Gak terlalu. Tommy, ya? Tommy lagi hamil, jadi ngidam banget Seblak. Yang ngidam tuh Marta. Ayo. Udah 2 bulan. Oh, udah 2 bulan. Jadiannya di. Oh, ya benar kayak ini ya. Suasana begitulah. Kita jalan ke Seblak. Hei.
Kalian tahu nggak, kita nggak jadi ke sebelah karena tutup, dan gue lupa record tadi kalau itu tutup. Iya, tutup. Hanya tutupnya tuh nggak jelas juga, jadi kayak berasumsi kayaknya hari Minggu tutup. Iya, kayaknya hari Minggu tutup deh. Padahal udah jam 4:30, ya udahlah, yuk balik lagi GI. Terus sekarang kita ada di GI lagi, gila nggak? Sebenarnya kasihan Tommy, Tommy udah lapar banget. Iya. Udah aku nggak kasihan. Marta sama gue sama Gio udah sempet ngemil. Tapi Tommy benar-benar saking dedikasi terlalu tinggi sama seblak, dia nggak makan apa-apa. Sampai jam 5:30. Dia cuma minum minuman teh susu. Dan sekarang dia udah mau mati kayaknya. Udah pucet ini. Gio di sana. Nungguin nih. Kita lagi di food court nyari makan, nggak tahu makan apa. Dan gue jalan mundur. Makan dulu leko. Jam 6 kurang seperempat. Kamu makan apa sih? Kamu macam-macam. Sukaan. Rencana mau nonton sih, cuma bingung nonton apa. Aduh, ini sinarnya kok jelek banget. Soalnya gue udah nonton Kong, mereka udah nonton Logan. Lo tau gak, udah sebelah gak jadi, nonton juga gak jadi. Hari ini kalendernya random banget ya pokoknya. Iya, pokoknya nongkrong aja deh, ngobrol-ngobrol deh. Soalnya banyak soal kehidupan yang bisa dibagikan. Wess, gila. Ber. Sini bagus juga ya lightingnya. Nah oke, terus jadi jadinya nongkrong di sini. Woi, woi. Woi, sorry. Apa? Kopi lagi. Habis ngobrol sama mereka, terus mereka katanya mau bikin vlog juga. Gimana menurut kalian? Oke ya. Gimana? Harus tapi bikin. Bingung. Kenapa? Itu deh, karena ya, bingung kontennya gimana ya? Kehidupan gue gitu-gitu doang. Ih, kehidupan gue lebih boring lagi loh. Gila, jujur banget orang ya. Susah banget collab sama mereka, jadwalnya sibuk. Enggak. Sekarang bukan masalah waktunya. Tempatnya nih, mau di mana nih? Oh, tempatnya. Rumahnya ini, Marta. Rumah Marta. Iya, kalau rumah gue tuh enggak enak buat. Kan pakai laptop bisa. Di mana? Di ini masih merencanakan collab sama mereka. Mau buat sesuatu yang bukan sesuatu sih, banyak lah. Enggak cuma satu ya. Wow, gelap sekali. Wow. Dah, wow. Terus gua kampung gitu gara-gara kamera lu udah bisa touch screen. Wow. Gua kampung. Mas, wow. Ih, beneran. Oh iya. Gua baru ngegut, gua mau bereaksi lebay cuma direkam kamera jadi kayak wow. Seperti biasa, selalu bingung nyari mobil parkir di mana. Tangga. Hah? Ini tuh kita naik satu. Jadi ini kalau dipakai foto kayaknya keren deh. Well, seperti biasa kalau misalnya datang ke mall yang parkirannya ribet itu pasti kayak gini. Pasti susah. Apalagi you have to know kalau Marta ingatannya agak sedikit. gue juga sih sebenarnya. Seperti biasa tadi pas kita ngobrol-ngobrol gue nggak ngevlog karena waktunya buat cuma buat ngobrol bukan buat ngevlog. Sudah, gue suka banget tuh. Bagus, itu penting. Thank you. Oh. Oke, gue sama Marta mau ke Green Lake. Saya mau pulang karena dia bawa alat drumnya. Pos. Gelap, boy. Weh, touchscreen gila, keren. Ubernya Sam, ubernya kita. Siapa? Tom, ketemu ya. Ya, bye. Ya, tadi. Iya. Bye. Yo, saya balik. Kita juga. Iya. Jadi, kamu ganteng kok. Oh, saya bulu kamu panjang-panjang sekali. Ibu, gua bangun tuh sakit kepala, kok enggak? Tapi kan jadi bangun. Enggak. Kayak ini. Oh, wow. Oh, coba dong. Harus dicolok dulu. Ya. Coloknya di mana? Hidung lo. Gue ini benar-benar full day with Marta. Oh bentar, sabar. Sampai jam 2 pagi. Muka gue kayak singa ya. Jadi muka gue nih
lagi jerawatan kayaknya karena hormon ya. Gue mau mens. Oh gitu. Iya. Terus muka gue tuh sensitif gampang merahnya. Tapi enggak apa-apa. I still love myself. Dan udah punya pacar. Ngapain diomongin juga? Wih, Leon lagi set up. Mantap, Bor. Jam 2 pagi, Bro. Jam 2 pagi syuting. Untuk syuting padahal gue jam 8 itu gue mau kuliah, kurang ajar emang. Emang LDP tuh selalu gitu. Totalitas lah. Ya. Terang abis, Bro. Gila, Bro. Hey. Halo. Daya. Dia tuh minta di shoot ulang dengan bentuk yang kayak gini. Jadi gue shoot ulang. Kayak gini kan lebih. Gitu. Ini 6 jam. 6 jam. Di mana ini? Di Bandung udah zaman tahun 2007. Kat, mungkin lu kebanyakan gerak sana sini jadi enggak kelihatan. Enggak terlalu kayak gitu. Oke, jam 3 pagi gua udah harus pulang, mau dipinjemin kartu e-tol sama Leon. Tuh. Karena kalau dari Green Lake harus pakai atau e-tol. Wih. Wih, di. Spesial. Pinjam ya? Iya. Oke. Apa? Kata kuku namanya?